Maria menerima
yang sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, pengharapan Tuhan, berkat yang berdosa, sekarang dan waktu kiamat. Aku ini hamba Tuhan, terimalah padaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, pengharapan Tuhan, berkat yang berdosa, sekarang dan waktu kiamat. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, katakan malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon turunkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat besar dan salibnya kami dibawa kepada kematian yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Buka buku masing-masing di halaman satu sambil menanti yang ada di layar. Tapi di layar pun pasti lebih kabur dan ya. Lihat di buku saja. Pengertian yang ini, fokus grup discussion adalah kelompok diskusi terarah dengan peserta berjumlah 6-12 orang yang dipimpin oleh seorang moderator. Kita pakai istilah fasilitator untuk memudahkan pemahaman kita fungsinya seperti kita melakukan pendalaman TPP. Kalau bahasa ilmiahnya moderator, seperti diskusi-diskusi ilmiah di tingkat sekolah atau kampus. Diskusi diawali dengan pertanyaan dari fasilitator. Nanti kita sudah siapkan dua tema pertanyaan di dalam buku ini untuk mengevaluasi sinode IV dan untuk merancang sinode V. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dibahas dan digodok dalam diskusi kelompok di FPD di masing-masing KBG nanti. Tadi di sini ada 4 tema sih. 4 KBG, maka 4 tim, ada 16 KBG. Nah, tim ini yang akan memimpin dan memfasilitasi proses FPD di 16 KBG yang ada. Bahannya akan ada di buku ini, nanti akan dijelaskan oleh Romo Ardi, dan kita akan buat simulasi untuk pertanyaan itu dalam kelompok-kelompok yang ada. Tapi sebelumnya perlu kita tahu dulu siapa itu kita sebagai fasilitator, karena ini sangat penting, apalagi beda dari menjadi fasilitator di pendalaman APD. Kemudian dijawab dan diskusikan bersama peserta. Nah, inilah yang membedakan antara FGD dan pendalaman APB. Kalau pendalaman APB itu tidak ada diskusi. Ketika ada pertanyaan, orang jawab. Dan ketika ada jawaban, langsung diterima, tidak perlu didiskusikan. Tapi kalau FGD nanti ada pertanyaan, boleh dijawab. Boleh ditanggapi oleh orang lain jawaban itu, boleh didiskusikan. Makanya fasilitatornya betul-betul harus mempersiapkan diri untuk bisa mengakomodir semua peserta. Dan jangan berpikir tentang merangkum dan merumuskan jawaban. Itu bukan tugasnya fasilitator. Proses akan terus berjalan dan dicatat oleh penulis. Nanti bahan hasil jawaban yang ditulis oleh penulis akan diramu dan dirumuskan oleh tim perumus yang ada di paroki untuk dijadikan bahan prasinode paroki. Begitu ya. Jadi fasilitator tidak perlu terlalu berpikir untuk membuat kesimpulan dan rumusan seperti jadi fasilitator APB. Kalau menjadi fasilitator APB kan nanti bagian terakhir dia merangkum, menegaskan, mungkin juga merumuskan. Ini tidak perlu. Ditulis saja bahan bertanya, akan dikumpulkan. Dalam hal ini fasilitator berperan penting dalam menghasilkan diskusi yang bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Diskusi dapat dilakukan secara santai sehingga peserta dapat mengutarakan pendapat dan gagasan yang lebih baik. Saya di negara untuk pembekalan ini konstruksi berikut saya ikutkan. Karena dari setiap KBG saya minta fasilitator menulis dokumentasi konstruksi perlengkapan. Lalu yang akan ikut menjadi konstruksi mereka tanya, kamu kami konstruksi juga ikut pendalaman dan pelatihan. Saya bilang ikut karena jadi konsumsi di FPD tidak sama dengan jadi konsumsi biasa. Contoh, kalau konsumsi biasa, kamu siap saja di luar, nanti pas kita istirahat, kita boleh minum. Tapi kalau konsumsi FPD, ketika mereka sedang diskusi, kamu sudah tak apa-apa, minuman. Itu, gak apa-apa, karena memang begitu dia. Yang penting diskusinya berjalan,
suasananya boleh santai sambil kopi, sambil minum. Makanya sisi konsumsi tidak perlu merasa kaku dan ibu untuk melihat mereka lagi perempuan dan apa-apa jalan dan minum. Kan itu. Biar mereka tetap fokus pada diskusinya, supaya juga ketika mereka diskusi tidak pikir lagi keluar pergi ambil minuman. Kan jadi begitu, alasan sudah pergi kencing pergi minuman padahal sudah jadi begitu dulu di diskusi. Makanya sisi konsumsi paham itu, daripada mereka pergi cari minum, paham kenapa mereka. Yang kedua, peserta FGD. FGD merupakan sebuah proses pengumpulan informasi untuk satu isu atau masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok 10-15 orang. Hasilnya peserta FGD ialah mereka yang dimana mampu untuk mendiskusikan secara jeli dan jernih persoalan tertentu yang dipandang urgen untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat yang bisa melampaui kualitas survei dan wawancara. Bapak Ibu, ada yang bertanya ini, kenapa harus pakai FGD? Jawabannya, karena menurut studi ilmiah dari proses pengumpulan data yang dibuat dengan memakai survei dan wawancara, dilihat hasil yang berkualitas itu kalau buat FGD. Dan sekarang itu di mana-mana instansi pada ramai pakai istilah FGD kan? Di instansi manapun pemerintah FGD. Kemarin kita mampu makan di Bali Biro saja, tanya polisi yang punya rumah makan, kemarin kita mau kemana? Kita ada FGD rumah kan? Baru kita itu sama kita lagi harus FGD. Di Kementerian Agama juga, saya rasa di sekolahnya cacat kan? Sasana ada istilah FGD. Dan itulah yang paling tren dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilihat kualitasnya lebih berkualitas dari survei dan wawancara. Dan dari hasil sidang keempat ini sudah sukses membuat kita mengumpulkan banyak data sehingga tahun ini kita pakai lagi. Kemudian waktu kita di Dongo ada peserta dari BIMA yang tanya begini. Rumus kesulitan kita sekarang adalah mendapat peserta yang bisa ngomong waktu FGD. Lalu saya jawab, makanya kita buat pembekalan supaya kita cari peserta yang bisa ngomong dan mau ngomong. Itu. Jadi bukan hanya sekedar lengkap jumlahnya 10-15 tapi tidak ngomong. Ini bukan penerapan APB. Kalau APB orang tidak ngomong tidak apa-apa ya. Tapi kalau FGD semua harus bisa ngomong, makanya pesertanya terpilih. Jadi besok-besok jangan hanya asal putus, tetapi harus bisa berpikir dan berbicara untuk beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di FGD. Tiga, fasilitator. Nah ini untuk kita. Proses FGD dipimpin oleh seorang fasilitator yang secara simpatik mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan apa adanya tentang hal yang dianggap penting terkait isu yang sedang didiskusikan. Interaksi yang humanistik, rileks, santai dengan memperhatikan aspek dan etika manusiawi antara peserta menjadi kunci mendapat informasi yang berkualitas. Tidak sama juga dengan guyonnya. Jadi boleh santai tapi bukan berarti guyon tok, nanti tidak dapat hasilnya. Para peserta mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk mengajukan pernyataan dan atau pertanyaan menanggapi serta memberikan komentarnya. Di sini maksudnya, ketika ada pertanyaan, boleh menjawab dengan pernyataan. Kalau ada pertanyaan balik, boleh juga. Yang penting bisa berdiskusi. Dan fasilitator di sini harus bisa merem pembicaraan. Kadang-kadang orang bicara ngelantur tanpa batas, yang keluar dari jalur itu kita tidak enak untuk memperhatikan. Tapi kalau di fasilitator ini, kamu memperhatikan tidak berdosa. Yang penting untuk arahnya jelas. Tapi juga jangan cepat-cepat memperhatikan ketika orang sedang berapi-api berbicara. Jadi lihat isi pembicaraan, makanya fasilitator itu yang mudah. Nanti hal-hal penting menjadi fasilitator juga bisa dilihat di halaman 25. Coba buka halaman 25. Beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan oleh fasilitator FGD. Satu, fasilitator perlu membaca secara cermat dan memahami tentang hal-hal pendukung keberhasilan FGD. Apa itu hal pendukung? Yaitu menulis, poin, kamera,
konstruksi, perlengkapan, kan itu. Jadi sebelum mulai ini fasilitator cek baik fasilitas pendukung itu sudah oke atau tidak. Seksi perlengkapan kenapa perlu hadir? Karena mereka juga dikasih tahu cara mengatur tempat untuk proses TPD itu tidak sembarang juga. Jadi tidak ada duduk begini, duduknya melingkar supaya ada interaksi antara peserta. Hati-hati juga kalau ada peserta yang saling main mantra itu, maksudnya bagaimana itu, fasilitator harus lihat juga itu. Jangan sampai mereka keasikan bermain mantra, mereka lupa bermain dengan pertanyaan. Sesuai dengan konteks dan kebutuhan kita, peserta yang ini KBD terdiri dari 10-15 orang, tadi sudah saya katakan. Nah ini, tempat atau ruangan berlangsungnya FGD harus memungkinkan peserta berinteraksi tanpa ada gangguan kehormatan. Makanya tadi dibuat lingkaran dan konsumsi pun tidak perlu pergi ambil dari seksi konsumsi yang ada, itu maksudnya begini. Kadang-kadang juga kita kalau sedang berpikir, tiba-tiba ada yang lewat dan ganggu, itu juga menggoyangkan konsentrasi. Makanya seksi konsumsi juga harus tahu etiket membawa snack-snack dengan sampai menyentuh peserta. Nanti peserta lupa bahannya dan ingat sentuhan seksi konsumsi. Posisi duduk yang paling ideal melingkar agar satu sama lain bisa saling melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan dengan baik. Tadi sudah saya katakan. 5, sangat diharapkan agar tim fasilitator dilengkapi dengan peralatan seperti laptop, kamera, alat perekam, ATK sesuai keperluan. Maka seksi konsosiologi tidak bisa dipakai kalau waktu yang sama dipakai di setiap KBG setiap ini. Jadi setiap kelompok setidak-tidaknya harus menyiapkan masing-masing orang dan alat yang ada. Kecuali kalau tidak dilakukan pada waktu bersamaan mungkin saja bisa. Tapi jauh lebih baik memakai orang dari KBG atau lingkungan yang ada. Hasil ini segera dicatat pada form laporan yang sudah disediakan. Jadi ada formnya, catat saja, tidak perlu disimpulkan, tidak perlu dirangkum, apalagi diteruskan. Karena itu ada petugas khususnya. Siapkan daftar hadir peserta FGD dengan menampilkan nama, jenis kelamin, jabatan dalam KBG dan paraf. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator kita semua. Kembali ke halaman 2. Konteks FGD. FGD umumnya dilaksanakan pada populasi sasaran yang homogen. Makanya homogen itu kita itu di KBG, tingkat antar KBG. Yang ditentukan oleh tujuan dari penelitian karena dipandang cocok untuk permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Oleh karena itu, FGD harus melibatkan umat setempat sehingga hasilnya pun berguna bagi mereka. Dalam konteks kepentingan sinergi 5 kesukaan yang dipasang, konkretnya dilaksanakan dalam KBG, lingkungan untuk ekologi dan lingkungan sebagai operasi dari 5. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika hasil pergumulan kita dalam FGD itu dirumuskan dengan bahasa berbeda oleh para tim rumus, baik dari paroki maupun dengenan, apalagi satu kesukaan. Pertanyaannya, apakah hasil yang kita buat itu tidak ada gunanya? Jawabannya, tetap berguna. Besok-besok kebijaksanaan pastoral di KBG, lingkungan dan paroki, kita akan mengacu pada data-data yang sudah ada. Ada kita punya teman Romo yang bertanya begini, kita dulu buat FPD waktu sinode 4 seperti tidak berguna ketika melihat hasil rumusan sinode 4 seperti tidak mengakomodir apa yang disampaikan di KBG. Jawabannya bagaimana? Bukan tidak berguna, itu data-data untuk paroki, untuk pastor paroki, untuk DPP bisa berkarya pastoral dengan data-data yang ada. Sedangkan di kuskupan tidak semua ditulis. Contoh, ketika kita aku Paulus mengadakan sinode paroskop sedunia, yang diminta begini. Dari Asia diminta cuma 10 halaman hasil prasinode di tingkat Asia. Di Asia bagaimana dikumpulkan? Dilemparkan ke masing-masing negara, misalnya kita lewat KBI. Dari KBI akan mengirim 10 halaman ke Asia. Nah, KBI dapat data dari mana? Lemparkan ke kuskupan. Di kuskupan bagaimana supaya sampai rumah? Kita turun ke paroki-paroki yang kemarin kita turun dengan dia. Ada banyak bahan yang kita dapat dari paroki-paroki dan kalau ditumpukan setebal ini. Sementara dari KBI cuma minta 10 halaman rumusan cuma.
Kan tidak mudah. Nah, itu juga kita punya prasyarat. FGD menghasilkan banyak data, tapi ada saja beberapa rumusan yang kita bawa untuk prasyarat. Dan dari prasyarat akan dirumuskan menjadi bahan pembicaraan di prasyarat dekenai. Nanti dari dekenai juga dirumuskan akan menjadi bahan sinodik lima rumusan. Hasilnya memang tidak semua tercatat. Kalau semua tercatat, maka terus kemudian pasal tidak cukup memberi kertas mengetik atau mengedit semuanya. Saya rasa cocok juga kan, kita suci itu Yesus bilang begitu kan. Tidak semua hal yang tulis dalam kita suci, dan kalau semua ditulis, dunia ini tidak cukup kuat menampung untuk menjadi Alkitab. Jadi jangan berpikir nanti yang kamu omong dibuang dan tidak berguna. Tetap sangat bermanfaat. Jadi kita harus berpastoral secara kontekstual di masing-masing paroki. Yang kelima, latar belakang dilaksanakannya FGD. Latar belakangnya, karena di sinode 4 kita melihat cara ini sukses, maka untuk sinode 5 kita pakai lagi. Maka tujuan FGD yang kelima, keenam adalah memperoleh input atau informasi tentang sebuah permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Penyelesaian isu atau masalah tersebut ditentukan oleh pihak lain setelah dimasukkan, diperoleh dan dianalisis. Jadi masukan itu akan dirumuskan oleh tim rumus. Hasil rumusan tim rumus akan dilihat oleh 3 orang narasumber dengan spesialisasinya masing-masing. Contoh, kalau yang kita omong tentang masalah pastoral, nanti ada Okto Nai dari Kupang, pakar khusus sosiologi. Kalau bicara dan menyentuh budaya dan hidup sosial Bali, nanti ada Romo Bayang Mariante, seorang dokter dari Bumri yang akan menganalisa. Kalau dilihat dalam konteks kitab suci, nanti ada Romo Suling, pakar kitab suci yang akan melihat dan menerjemahkan. Jadi yang ada masukan itu akan dirumuskan oleh tim rumus, dan hasil rumusan itu akan diteliti oleh para ahli, baru menghasilkan sebuah rumusan arah dasar, visi dan misi, jawab kalau sempat merasa sinode 5. Dan nanti tujuan kita adalah berpartisipasi dalam menyusun arah dasar, visi dan misi dari Jawatan Kesultanan Pasar tahun 2024 sampai 2029. Ya. Itu maksudnya. Dan kita semua sudah menyatukan diri dan berpartisipasi dengan berdoa dalam doa ini. Jadi kalau kita mau supaya doa ini itu ikut dan sukseskan ini. Kemarin waktu rekolesi di Kina Kelembangan, Leken dan kami mengajak para suster ikut panitia. Semua pada bilang, aduh kami tidak bisa, kami tidak bisa. Lalu saya bilang, kami sudah ikut asing boleh kan? Di situ kita sudah berdoa berpartisipasi sukseskan sinode 5. Giliran dilibatkan itu berpartisipasi, bilang kami tidak bisa, kami tidak usah. Lebih pokok kamu berdoa. Okay? Itu juga kita. Supaya doa kita itu benar, mari kita berpartisipasi di dalamnya. Yang ketujuh, hal-hal untuk keberhasilan FGD. Satu, fasilitator. Dua, notulis. Tiga, seksi dokumentasi. Empat, seksi penerapan. 5. Seksi konsumsi. Dan peserta FGD adalah anggota-anggota terpilih, baik kaum muda maupun dewasa. Peserta harus mengikuti pertemuan dari awal hingga akhir. Sehingga untuk mengikuti FGD tidak sama dengan kerja bakti di gereja atau doa rosario atau pendalaman APP. Karena biasanya tidak tahu kalau di pasar, kalau kami di negara orang pakai utusan. Yang penting ada satu orang muncul muka dari keluarga yang mewakili. Anggap saja keluarga itu sudah ikut bakti, sudah ikut doa rosario, sudah ikut pendalaman APP. Kalau yang begini ini tidak ada pakai utus-utus. Misalnya kali ini Sasa yang ikut, kali berikut dia suruh kakaknya atau mamanya ganti. Jadi bisa. Harus orang yang sama dari awal sampai akhir. Siapa saja yang dipilih, saya rasa pengurus KBG, pengurus lingkungan dalam koordinasi dengan pastor kolega dan pastor rekan merekomendasikan nama yang ikut peserta. Sehingga habis ini dari FGD, dari KBG, tolong minta persetujuan dengan lingkungan dan
Pastor Paul tidak pastorkan untuk siapa saja itu. Intinya pesertanya juga, apa namanya, kita betul-betul sama-sama tahu. Dia tidak hanya sebagai pelengkap saja. Lalu suasana gini. KBP yang jumlah anggotanya banyak bisa dibagi dalam beberapa kelompok diskusi. Namun peserta FGD tetap mengacu pada poin 1 dan 7, jadi 10 sampai 3. Misalnya KBP yang paling banyak pesertanya, kita pilih di KBP mana? KBP yang paling banyak hampir sama. Satu KBP kira-kira berapa kakak? 15. Berarti Pak Sari tidak ada masalah, tinggal pilih saja 10-15 orang dari anggota KBG itu untuk menjadi peserta dan tetap dibuat dalam satu kelompok. Yang ini maksudnya di pasal itu ada KBG yang jumlahnya sampai 50 kakak, maka untuk mereka ini boleh dibagi misalnya menjadi 3 kelompok. Kalau 50 kan bagi 15-15. Lalu suasana FGD, agar proses FGD bisa berjalan dengan baik, suasana pertemuan hendaknya dibuat dengan gembira, rileks, tidak kaku, tegang maksudnya, bebas dari paksaan dan tidak merasa terbebani dengan pekerjaan yang belum selesai. Hindari debat antara peserta dan antara fasilitator dan peserta. Maksudnya begini, kalau masih ada beban batin, hati terbuka, hati terganjal, mungkin tanggalkan dulu di rumah, biar dengan hati bersih dan pikiran jernih kita ikuti ini supaya fokus dari fokus untuk discussion. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, jangan ikuti ini sambil lagi di sana sambil berpikir tentang pekerjaan. Tanggalkan dulu, nanti ada waktunya. Terus tidak ada perdebatan antara peserta. Kita ikuti ini fokus pada membahas pertanyaan. Kita tidak ikut FGD untuk melampiaskan benteng, gitu ya. Apalagi kesempatan untuk baku ambil karena selama ini mungkin sering baku gesek, gitu. Nah, itu FGD itu sebatas tidak. Atau mungkin kita lihat fasilitatornya orang yang kita tidak suka, kita bilang saya ikut jadi peserta, saya mau cari dari tempat untuk fasilitator. Bukan tempatnya di FGD, cari tempat lain. Apalagi merasa itu lapangan besar, di sana saja. Kalau membuat geser ke pelosok petugasan, jangan dipilih gini. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan konsep dan pemahaman tentang DPD supaya kita paham sebelum kita menjadi fasilitator DPD. Sampai di tahap ini, kalau ada pertanyaan, boleh diajukan sebelum nanti Romo Hadi akan melanjutkan dengan ada dua isu penting pokok yang perlu kita pahami dan kita tahu sebelum kita masuk dalam pertanyaan. Terkait dengan sinode 4 dan temanya, terkait dengan sinode 5 dan temanya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan di FGD terkait dengan 5 tahun pastoral sinode 4 untuk kita evaluasi, dan 5 isu pokok dari tema sinode 5 yang akan kita geluti. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada ulama ke sepertinya. Saya kira dengan keunikan peserta di Palasari, banyak orang tua, tentu 10-15 itu harus benar-benar dipilih. Tetapi justru yang dipilih itu nanti kita waspadai, ya mungkin ada juga yang tidak terlalu rajin dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan ber-KBG, dalam kehidupan moral di sini, itu bagaimana diwaspadai? Saya kira supaya bisa tercover pertanyaan atau juga pikiran-pikiran mereka tentang perkembangan gereja 5 tahun terakhir atau apa yang mereka menilai atau amati tentang gereja. Saya kira itu. Masih ada lagi? Ya, bos. Terima kasih Romo, menyambung apa yang disampaikan Romo Tinus. Di mana di KBG-KBG tersebut banyak orang tua, kemudian fasilitator dan panitia itu dari satu KBG, misalkan dari KBG saya, apakah dia boleh ikut sebagai peserta karena kebetulan mungkin saat itu bukan bertugas di KBG tetapi pas frei
apakah boleh diikut sertakan sebagai anggota? Terima kasih. Masih ada lagi satu. Atau tidak aktifnya namanya umat boleh, mungkin dia punya pemikiran tersendiri, pemahaman tertentu, kita akomodir saja. Jadi semua boleh, yang penting dia bisa berpikir, bisa berbicara, nanti fasilitator yang akan mengendalikan. Toh yang dia sampaikan juga tidak serta-merta akan terus dirumuskan dan kita juga bisa melihatnya. Jadi intinya peserta itu orang yang bisa mau ikut berbicara dan tanpa dibatasi oleh entah dia aktif atau tidak aktif. Mungkin dalam ketidakaktifannya dia aktif di medsos untuk mencari tahu, boleh saja. Makanya saya bilang tadi tetap dalam koordinasi dengan pengurus lingkungan, pengurus KBG dan pastor Turki dan pastor Turkan untuk peserta. Dibicarakan baik-baik sama-sama untuk siapa yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh cuma anak-anak karena mereka belum bisa berpikir. Yang sudah usia lanjut pernah juga di negara bertanya. Bagaimana dengan kakinya di bulan banyak pekak dan orang-orang saya bilang untuk berpikir ketika dia masih bisa berpikir dan dia masih terlibat kaki saja. Yang terpenting tidak kurang, tidak lebih dari batas jumlah yang ada. Terus kalau ada anggota KBG yang kurang, pakai saja yang ada. Jangan pakai pemain bintang dari KBG lain untuk melengkapi KBG kita sudah jumlahnya pas ya. Jadi prinsipnya pakai stok yang ada dengan kondisi yang ada, nanti biarkan Tuhan bekerja. Karena ada satu hal lain yang perlu kita sadari, kita ini rekan kerja Allah. Apalagi mengurus kerajaan Allah memang perlu doa. Dan sekarang juga para pengurus KBG berdoa mohon bantuan Roh Kudus untuk memilih peserta yang bijak dan pantas. Yesus saja sebelum memilih 12 rasul dia pergi ke tempat yang sunyi berdoa kan. Ada banyak orang-orang yang ikut Yesus, tapi dia cuma cari 12. Lalu dia pergi ke bukit, berdoa seorang diri, lalu dia memilih 12 rasul. Itu juga tetap kecolongan, dapat Yudas. Apalagi kita yang murid Yesus ini, pasti kita berdoa pasti, lalu kita dapat peserta. Ya, di dalam peserta itu mungkin juga ada Yudas, biarkan dia tetap bertumbuh sebagai dan lalang di antara gandum. Ya. Mau dibuang kemana lagi dengan pede. Jadi itu jawaban yang bisa diberikan. Paling penting bekerjalah sebagai rekan kerja Allah dan biarkan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun. Karena kasih tahu begini saja kepada Tuhan dalam doa, Tuhan izinkan keuskupan punyamu bukan punya kami. Kami mau buat FGD untuk mengimput data yang perlu bagi karya pastoral di kerajaan keuskupan ini. Coba tunjukkan orang-orang yang cocok untuk kami libatkan dalam kegiatan ini supaya intinya juga adalah sebagai sebuah doa untuk mensukseskan semuanya ini. Kira-kira gitu ya. Selamat ulang tahun Bro Gideus. Itulah hadiah istimewa dari ulang tahun. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kami sudah utus suster di kelompok sana, kalau ada kelompok sini akan jadi fasilitator. Sekarang kita coba simulasi untuk kegiatan FGD yang akan terjadi di KBG dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan kita lihat di buku. Pertama, pastikan fasilitator kelompok 1 mana tadi? Saya. Kelompok apa? Sini. Kelompok 1 ini saya. Kelompok 1 fasilitatornya Pak Loren, sekretarisnya siapa? Atau penulis? Putri. Putri. Dokumentasi? Tasya. Oke, cukup. Yang lain-lain belum penting. Penutupan konsumsi tidak perlu. Kelompok belakang, gulau, fasilitator, suster, menulis. Oh ya. Dokumentasi. Kalau sudah ada tiga itu dengar. Coba lihat di bukumu halaman 24. Langkah-langkah pelaksanaan proses FGD.
Sudah lihat? Ya, langkah pertama pembukaan menyanyikan lagu theme song Sinode 5. Ini lewatin aja. Lalu doa pembuka. Setelah itu pembahasan FPD. Dimulai dari fasilitator menyampaikan tema diskusi yang hendak dibahas. Lalu evaluasi kegiatan pastoral 2018-2022 dengan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di buku halaman. Pertanyaan itu ada di buku mulai dari halaman 14. Sampai dengan halaman 21. Itu pertanyaan, siapa dulu Pak Lorenz? Nanti garis besarnya. Setelah itu, langkah terakhir nanti penutup. Fasilitator menyikapi catat untuk membacakan kembali hasil diskusi dan merapikan kembali hasil diskusi untuk diserahkan ke Proki. Lalu bila ada pertemuan pertama belum selesai, maka agenda akan dilanjutkan pada pertemuan kedua. Akhiri proses FBD dengan doa menyongsong Sinode 5. Nah, itu langkah yang harus coba dilakukan sekarang. Dan pastikan lihat halaman 22 itu ada data peserta FBD. Mulai dari nama, mewakili KBG apa, jabatan dalam KBG, jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan formal terakhir, pekerjaan utama. Itu beberapa langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya silakan simulasi di kelompok masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan itu terbagi dari dua bagian besar. Bagian pertama itu tentang Sinode 4 memberikan evaluasi untuk 5 tema tahun pastoral yang sudah berlangsung, yang pertanyaannya sudah ada di dalam. Lalu bagian kedua nanti berhubungan dengan tema Sinode 5 yang pertanyaannya sudah ada. Kalau ada kesulitan dan ketidakpahaman dengan pertanyaan, silakan nanti memanggil saya dan Romo Hadi ke kelompok Anda untuk memberikan penjelasan. Simulasi dimulai. Semoga sukses, Tuhan berkati. Jangan lupa terakhir nanti akan ada evaluasi dan dilaporkan di forum untuk kita lihat bersama. Baik, kami tak paham. Nanti untuk bagian evaluasi, jawaban kita lebih pada apa yang kita sudah alami, karena itu penyakit yang sudah terjadi. Jadi fokus kita sesuai dengan pengalaman kita selama ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan ya atau tidak, tetapi memberikan penjelasan dan contoh-contoh juga. Jadi, buat secara singkat, padat dan jelas. Ya. Sedangkan pertanyaan bagian Sinode kelima itu lebih pada apa yang kita harapkan, apa yang kita pahami, impikan. Jadi sesuatu yang kita pikirkan lebih banyak pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan pertama menyangkut Sinode keempat itu lebih banyak berdasarkan pengalaman kita. Jawaban kita berdasarkan apa yang kita alami. Baik, nanti ada kesulitan kita akan bantu di kelompok. Sampainya satu-satu aja ya. Okay. Untuk kelompok satu, pertanyaan tema pastoral dua apa ini? Tema Sinode keempat nomor satu tentang kepemimpinan. Sedangkan kelompok 2 bahas cukup satu pertanyaan di tahun pertama isu pokok Sinode 5 tentang bangkitkan doa bersama ya. Tidak semua. Boleh. Ya, ambil dua-dua ya. Ini satu ambil tahun satu dan pokok 1, Sinode 5. Sedangkan di belakang ambil yang kedua, Sinode 4 dan isu kedua, Sinode 5. Ya. Oke, silakan. Sukses dan sinode keempat.
Suster Pak Lorenz atas kehadirannya untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pelatihan kepada kami umat di Paroki Hati Kudus Yesus Palasari. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Frater juga Romontinus. Nah, Romontinus hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36. Karena itu kami sampaikan selamat ulang tahun kepada Romontinus. Selamat dan juga terima kasih banyak kepada Romo Frater Bapak Ibu yang hadir di dalam pelatihan fasilitator FGD dalam rangka sinode kelima Keuskupan Denpasar. Romo yang hadir di sini ini selain panitia juga mereka adalah tim yang akan turun ke KBG. Sehingga di sini sedang terkapar yang buat kita tercerai berai. Kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari baannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Bawa dunia